ada saja cara yang dilakukan para pencuri dalam melancarkan aksi jahatnya. Seperti yang dilakukan M. Muklisulis, warga Kabupaten Malang, dan Hendri, warga Kota Blitar. Muklis yang bertindak sebagai eksekutor hanya menggunakan celana dalam setiap kali beraksi. Keduanya diringkus Satreskrim Polres Blitar Kota setelah aksinya mencuri terekam CCTV. Selain hanya mengenakan celana dalam, cara Muklis merangsek rumah korbannya adalah dengan cara membobol jendela rumah. Biar gak kotor. Nah, dalamnya warna apa? Ya, ganti-ganti, Pak. Gak ada spesial merah, biru gitu? Enggak. Paling sering biru apa merah? Gak ada merah. Oh, gak ada. Malam hari ya, Pak? Malam. Terus bukan pakai mori itu? Gak pakai mori? Mori itu anunya ini, Pak, buntel. Oh, buntelan. Taruhnya terus saya apa itu, biar gak jatuh. Itu dari pertama apa ada yang ngomongin suruh bawa mori pakai celana dalam untuk melakukan? Enggak ada. Setiap praksi selalu pakai celana dalam aja? Iya. Biar apa, Mas? Biar cepat larinya. Biar enggak ganggu, biar enggak kesek-kesek gitu. Sudah berapa lama, Pak? Jadi enggak dilihat orang? Enggak. Apakah memang ilmunya seperti itu, Mas? Enggak ada ilmu. Maksudnya biar enggak ganggu apa tadi, Pak? Itu? Enggak ganggu, biar orangnya enggak kedengeran. Hah? Orangnya yang tidur biar enggak kedengeran. Berapa lama, Pak, ini sudah melakukan perbuatan? 2016-an. Barang bukti yang disita diantaranya laptop, handphone, dan beberapa barang bukti lainnya. Memang dari 11 Februari 2019 di wilayah Serengat. Alhamdulillah tidak dalam waktu lama berhasil kita tangkap kedua pelaku atas nama Sulis dan Hendrik. Ternyata setelah melakukan pemeriksaan, mereka ini sudah melakukan lebih dari 15 TKP di wilayah Blitar Kota sejak mulai tahun 2016. Dalam barang buktinya yang kita sita pada kali ini ada beberapa handphone, laptop dan sebagainya beserta alat yang digunakan pelaku. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa atas pengakuan dari pelaku ini setiap melakukan perbuatannya selalu hanya menggunakan celana dalam saja. Dan menurutnya kalau sudah menggunakan seperti itu, aksinya tidak diketahui orang lain. Itu beraksi di mana aja dan selain di Serengat? Di Serengat ada beberapa 15 TKP yang lain, nanti mungkin detailnya sama Kasades. Dan itu sempat terekam kamera pengintai? Iya, ada beberapa TKP kemarin di apotek itu terekam CCTV. Makanya kita bisa tahu dia hanya menggunakan celana dalam saja. Chef Glorian, jatimno.com.